Artis peran Rizky Billar menanggapi unggahan terbaru komika Marcel Widianto. Hal tersebut berkaitan dengan pembelian 74 konten pornografi Dea OnlyFans. Sebelumnya, Marcel Widianto memang sudah sempat meminta maaf pada netizen atas kenakalannya. Bahkan, ia sempat berseloroh meminta agar Lesti Kejora menanggapi kejadian tersebut. Maafkan kenakalanku ya teman-teman, aku emang nakal, tapi aku nggak mau kriminal. Sampai jumpa besok pukul 10 pagi ya, tulis Marcel Widianto dalam akun Instagram resminya. Bagaimana tanggapan Lesti? Katanya dalam keterangan foto yang diunggah oleh Marcel Widianto. Unggahan tersebut rupanya menjadi sorotan Rizky Billar. Dia turut memberi tanggapan kocak melalui kolom komentar Marcel Widianto. @LestiKejora, Marcel lagi butuh nih sayang, kasih dikit dulu tanggapannya, ucap Rizky Billar di kolom komentar Marcel Widianto. Tak dipungkiri, belakangan ini meme tanggapan Lesti memang viral di berbagai media sosial. Warganet kerap mengaitkan dengan tanggapan Lesti dalam pembahasan apapun yang sedang ramai diperbincangkan. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.